Bupati Muaro Jambi Mas Nabusro Selasa pagi menghadiri kegiatan pencanangan pembangunan zona integritas Polres Muaro Jambi. Orang nomor satu di jajaran Pemkab Muaro Jambi tersebut mengapresiasi komitmen kepolisian untuk terus membenahi kinerja terutama dalam mengayomi dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Kegiatan yang dihelat di halaman kantor Mapolres Muaro Jambi ini juga turut dihadiri unsur Forkompimda, tokoh agama dan lembaga adat, serta perwakilan perguruan tinggi yang ada di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Kapolres Muaro Jambi AKBP Dedi Kusuma Siregar mengungkapkan, diselenggarakannya pencanangan ini ialah membangun komitmen bersama untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dengan menciptakan wilayah bebas korupsi dan birokrasi bersih melayani. Sementara Bupati Mas Nabusro mengaku bangga dengan kinerja kepolisian Polres Muaro Jambi, terutama dalam aspek melayani masyarakat yang dilakukan selama ini. Lebih lanjut, Bupati Masna mengajak masyarakat turut mendoakan agar institusi kepolisian di wilayah Kabupaten Muaro Jambi mendapat penilaian yang terbaik. Di akhir acara tampak dilaksanakan pembukaan tirai spanduk secara simbolis oleh Kapolres sebagai tanda telah dicanangkannya pembangunan zona integritas Polres Muaro Jambi, disaksikan para tamu undangan. Dari Jambi, Ceki Santoso, Tribrata TV, Salam Tribrata.